Assalamualaikum bos, jumpa lagi dalam rangka membuntuti panen sawit di transmigrasi. Kali ini bersama Bang Rahmat. Udah sarapan bang? Sudah pak. Karena Bang Rahmat ini kemanen yang handal. Yo, tumpung esok. Ayo. Seperti dibilang tadi, Bang Rahmat ini handal manen. Ini nanti berapa anu Bang Rahmat? Apa? Berapa ancaknya ini berapa ton nih? Oh, biasanya dapat 7 ton, Pak. 7 ton ya? Iya. Itu sendiri ya, Pak? Bertiga manennya. Bertiga ya. Yang lahir 1-4. Anggotanya 4. Jenis sawitnya enggak tahu Bang Rahmat ini. Wah, enggak tahu, Pak. Ini sawit udah lama ya? Udah lama ini. Ayo dilanjut Bang Rahmat atau berhenti dulu? Ayo, Bang. Bang. Oh, kurang tinggi ya? Kurang tinggi. Iya, ditinggikan. Duodot. Itu zaman bermodern, yang modern sini dong. Pelepah hijau. Tak pelepah deh. Awas tabrakan deh. Yo. Wow. Ayo bang. Iya mateng ora. Oh, jelas mateng, Bang. Merah semerah maron. Ayo. Boom. Inilah yang rendemennya bagus ini. Hey, Bang. Ini kira-kira berapa, Bang? 40, Bang. Kira-kira ya 30-an sih. 30-an ya. Oh. Kalau orang sawit ini ya, harga turun itu tidak akan jadi miskin. Soalnya nanti mahal lagi. Betul. Nanti udah mahal beli Pajero lagi. Kalau udah murah jual. Jadi keteleset yang kono rapi dan pindah. Yang penting sawit dirawat, putarannya memupuk, dipupuk, nggak peduli murah dan mahal. Soalnya waktunya mahal nanti ada sendiri, ada waktunya. Besar apa kecil bang? Kecil. Ya kecil diambil udah putarannya kok bang. Lor, wah, brondol. Hari ini kayaknya brondolannya banyak ini Bang Rahmat ya? Lumayan. Halo. Ayo. Suaranya menggetarkan bumi. Ayo Bang Rahmat, larak sana, larak sini. Larak lirik jadinya. Oh, itu mongkleng mantap Bang Rahmat. Belum. Belum waktunya. Oh, siap-siap Bang. Mortirnya diturunkan Bang. Ayo, harus ada 50 kilo ini, Bang. Pop,
Puh, oh. Belum ada kalau 50. Belum ada ini kayaknya. Ini pas putaran lembek ini. Puh, tapi ini yang bagus ya. Lumayan bagus, matangnya. Matangnya rata dari ujung ke ujung. Ayo Pak Keramat, dikalungi. Buh. Bung. Wuh, pelepah hijau nih Bang Rahmat ya. Hati-hati Bang, bahaya itu Bang. Oh. Mbok gibal kok di Bang. Oh, iya ya Bang. Mongkleng itu kok Bang. Oh, arahnya arah ke saya ini kayaknya nih Bang. Awas Bang. Oh. Harus di tengah-tengah Bang, nanti orang langsirnya nggak nampak. Walah, kepeng. Sawit yang bagus itu kopek ya, landung. Kalau ini kan kepeng ini, batangnya aja yang gede. Oh, kepeng. Wow. Oh, berarti turun dua ini tadi. Kelewat Bang Rahmat. Lantaran di temeni istrinya itu jadi kelewatan. Oh. Ho 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 ho. Ya, kerja kalau ditemeni istrinya kayak gitu ya, enggak ada capeknya lah pokoknya. Nah, ini riti ini. Wah, ini merahnya seperti gincu sampai berondol. Mas Bang, aku kok merinding ya Bang kalau kayak gitu. Aku kok nyepeling anu ya. Sok. Oh. Buyo ambyar dewe-dewe.
Wah, Bang Rahmat dapat. Mantap ini, mongkleng. Wah, brondolane. Dua ekor. Tapi sudah ini lama. Wow. Ya, dua ekor. Nah, ini aku yang takut yang model melengkung ini. Oh. Bang Rahmat ini membantu, soalnya ini di tempat bapaknya Bang Rahmat sendiri, jadi membantu ini ngutip berondolannya ini. Kalau di tempatnya bapak sendiri ya, berondolannya ini tidak dipungut biaya lah, ini diambil sendiri ini. Nah, ini Bang Rahmat akan memanen di sawit jenis unggul ini, pelepah hijau ini. Tanah-tanah kurang subur, dia itu cocok ini. Oh. Tapi buahnya kecil. Tapi buahnya agak kecil, tapi tengoklah itu. Selalu ada saja cadangannya. Ini bibitnya bibit apa ini? Kalau petani ini teni itu ya cuman dari jenis batang dan pelepahnya itu. Mantap, dan buahnya. Bruce. Nah, kalau yang ini jenis tunera. Kura-kura. Kalau tunera ini tidak nampak merona gitu ya, jadi kehitaman, tapi dalamnya ini menunjukkan sudah mateng itu. Dari dalamnya jadi gesrek gitu tuh, merah. Kecil sangkang apanya, intinya. Pokoknya pemanen sawit ataupun pekebunnya ini tidak ambil pusing tentang harga ini. Waktunya manen-manen. Soalnya harga murah pun petani sawit nggak bakalan miskin di Riau ini. Soalnya nanti udah mahal lagi, bergaya lagi. Oke yo, rotok naik. Buru ya. Sampai sawit naik. Nah, munu-munu gitu. Ternyata murah bang. Betul itu, kerjasama. Kerjasama. Murah dong. Pokoknya petani sawit, baik yang di PIR, di Tran Umum, di tempat-tempat PT itu, nggak usah kecil hati sedang merosot harganya ini. Nanti mahal, bergaya lagi, beli Pak Jiru lagi. Lane mbak. Burine kayak gini, nah. Tangtongnya deh. Wes iki. Aku iki, Pong. Iya, masak Allah, Pong. Napa?
Langsung disetor ke pabrik, Pak. Oh iya. Langsung kita cairkan ini. Ini kalau harga turun ini agak minder atau enggak, Pak? Lah, masih ada stok. Iya. Nah. Kalau harga murah kayak begini ini istilahnya enggak ragu-ragu ya. Iya, enggak. Nanti udah mahal beli Pajero lagi. Insya Allah bisa. Oke. Salam sukses, Pak. Ya.